Beredar video jamaah Padepokan Tunggal Jati Nusantara sedang menjalani rukiah di sebuah rumah. Video tersebut diambil di salah satu rumah anggota jamaah yang ada di Watu Ulo sesaat sebelum melakukan ritual maut di Pantai Payangan. Dalam video tersebut juga terlihat seorang perempuan yang belakangan diketahui bernama Bintang dan ibunya bernama Sulastri dirukiah oleh gurunya. Bintang menjadi korban yang selamat dari gulungan ombak laut selatan. Ia mengalami luka di kaki dan bagian perutnya. Sedangkan ibunya Sulastri terseret ombak dan meninggal dalam ritual tersebut. Bintang pamit untuk pengajian di pondok memang bilang ada ritualnya. Dan baru dua kali ini ritual di Pantai Payangan dengan cara berendam di laut. Dan gak taunya untuk kali kedua justru menjadi petaka. Bintang sendiri saat ombak datang bisa bertahan untuk tidak tergulung ombak. Namun beberapa batu karang terasa membentur perut dan juga kakinya, sehingga kakinya mengalami luka-luka. Saya selalu bersaudara sama Sandia. Saya tidak menganggap sampai orang. Ayo, minta maaf. Apa yang sampai unek-unek di sini lah keselamatan sampean nih, Bintang. Bicara apa adanya sampean sama mama. Selama ini sampean seperti apa ceritakan? Kenapa sampean tidak ingat? Kenapa saya seperti ini? Kamu ceritakan malam ini. Semoga keselamatan hanya satu dua. Tinggal keikhlasannya Allah malam ini mentakdirkan untuk sampean. Jangan sampai berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk sampean. Ayo siapkan. Bicara Bintang. Apa yang ada di dalam diri sampean selama ini? Di dalam 3 hari ini atau seminggu ini, coba ceritakan sama mamanya. Kenapa Bintang? Hah? Hilang kan? Itulah doanya sampean sekarang.